Tapi tentunya kali ini sang raja tidak mau lagi kalah dan dipotong oleh sang Kingslayer. Tapi ini kesempatan mereka membalaskan dendamnya. EPL Arena, mana tepuk tangannya? Dendam akankah terbalas atau bahkan terulang kembali kenyataan pahit yang harus diterima RRQ. Iya. Sebentar lagi kita menuju ke Lane of Dawn bersama Ranger Mas dan juga Bung Gary. Langsung kita menuju ke the Lane of Dawn, the game yang ber... Ini Tarsal ya, udah mulai di poking. Kar, slow chat ke depan. Langsung ada instant damage tapi retribution from Valpar. Berhasil mengamankan Tarsalnya kali ini. Membalikan kembali keadaan yang mereka miliki. Oh. Tar, double kill. Serat masih bisa ditolong kali ini, lihat. Oke, okay, Swello di takedown kembali. Finn still survive. Witcher Narco, one last hit. Clay masih mau lebih dan ternyata Skylar yang berhasil mendapatkan satu poin killnya. Satu kali putar pertama dan hanya sampai 20 Maret. Jangan sampai ketinggalan. Wijan aku mendapatkan Finn. Mencoba diselamatkan. Tapi nampaknya tidak bisa. Empat. Arki dari Rebellion. Mereka masih maksa war ya, Babaji. Wijan aku kau tumbang. Albert terada di garis depan. Tapi Swallow menutup dengan enhanced chain-nya. Gagal menyelamatkan para pemain dari tim Rebellion. Akan ketiga tumbang. Masih cooldown reduction. Skylar! Wow. Dan Finn memaksa go away. Berhasil menarik Finn mundur ke arah belakang. Ternyata tidak ada counter. Hilang begitu saja. Mundur ke arah belakang. Skylar mencoba dikejar. Tapi Deden from Bogor terperangkap bersama Wijan Arko. Tidak bisa diselamatkan kembali. Albert di depan sana. Akhir dua kali untuk melawan NMZ yang dimiliki lagi oleh seorang Swallow. Tapi di depan sana Wijan Arko berhasil didapatkan. Vincent seorang diri mengejar ke arah Finn. Tapi Albert masih coba ditahan. Level 10 bahkan dengan standar yang dimiliki. Kertasar, bakal coba di David, bakal coba dimasukkan. Dan berhasil mendapatkan Swallow. Skylar tidak bisa bertahan di depan sana. Vincent akan menjadi pilihan dari Skylar. Skylar. Lebih dahulu karena Bapak G. Oh my god, Heist di take down. Instant pickle didapatkan pada pemain dari tim RRQ. Vincent berada di gas depan mencoba head to head dengan seorang Vincent. Albert gak berhasil mendapatkan apapun dan Vincent hilang begitu saja. No power of retribution. Guard versus everybody. Cloud Altar berhasil menyelamatkan dirinya dan hilang. A press run from up top lane dari tim Revolution. Tapi Wijan Arko masih mencoba untuk menyelamatkan dirinya. One last hit. Wijan Arko terperangkap Finn tapi ternyata Rico dikeluarkan. Begitu saja. Godless. Kiras dan juga Radiant Armor untuk bisa menangkal damage yang diberikan dari Rebellion. Di arah bottom lane, Swallow masih ada Enhanced Sword. Clay mencoba di OT. One last hit. Dan nampaknya gagal. Langsung dengan diskon 90%. Bilang di arah bottom lane, Finn menjadi pilihan utama. Tertekan begitu saja. Tapi Finn sebentar lagi akan menuju lagi ke Lane of Dawn. Sedangkan Lord bergerakan sangat bebas. Skylar. Gabra tidak sangat aman kali ini, Babaji. Oke, Enhanced Sword mencoba untuk menyelamatkan Swallow. Tapi nampaknya bukan Mark Clear dengan yang utama. Lemon garis depan. Dan bahkan Lemon berhasil menahan damage dari Soren. Vincent terperangkap di garis depan. Vincent tertekan. Gatlang didapatkan oleh Soren Skylar. Mereka hanya punya Julian. Base turretnya dipecahkan. Diompokkan begitu saja. Ditangkap dan hilang. Ini pecah. Sekarang masuk Albert berada di bagian yang depan Skylar. Oh my god. Kali ini teamfight terjadi kembali. Vincent terperangkap. Decimate is not on point. Bahkan looking for wipeout. Kan tidak bisa bertahan kembali. Para pemain dari tim RRQ memporak-porandakan dan menyelesaikan game ini dengan cepat. Sang raja dari segala raja mengamuk ketika kerajaannya diusik. Tim RRQ take the game one. Wow, RRQ berhasil memenangkan game yang pertama dengan sangat cepat. Dan cepat tentunya permainan agresif yang dia lakukan dari awal sampai dengan akhir game membuahkan hasil yang maksimal tentunya. Lihat Albertnya gak tertrack down sama sekali. Benar luar biasa permainan RRQ. Pada game pertama kali akhirnya mereka berhasil menumbangkan Rebellion. The power of flex draft. Flex draft. The power of flex draft. Gocek, digocek. Di mana Faramis itu berada? No, EXP lane. No, mid lane. No. Tapi ternyata di roamer. Di roamer. Untuk head to head langsung.